ada satu orang yang ini sudah ya bertahun-tahun bersama dengan Rosiana Selalahi. Langsung saya tepuk tangan untuk Jeremy Tetti. Gak pingin goyang, Bu. Oke. Ini belum dimulai. Rosiana Selalahi. Anda semua mungkin baru kaget lihat Rosiana Selalahi dandan rambutnya pinky, entar ungu-ungu terong, entar ke cabe-cabe, entar ke apa. Itu belum apa-apa. Karyawan Kompas TV, saya kenal dia dari tahun 98. Pertama kali Anda mau tahu Rosiana Selalahi mau on air live perdana. Dandannya berapa jam? Lebih dari 2 jam untuk tampil hanya sesaat. Tapi dandanannya itu dangdut-dangdut lewat semua. Pantura lewat, Bu. Masih ingat bling-bling seperti baju saya? Kalau bling-bling baju di oke lah di baju kayak gitu ya. Tapi Bu Rosi, bling-blingnya itu di mata. Anda kebayang gak seorang news anchor Rosiana Selalahi? Maskaranya, apalagi tuh eyeshadow-nya, eyeliner-nya tuh glitter. Siarannya cuma berapa? 3 menit countdown malam tahun baru 98 ke 99. Padahal orang juga gak nonton. Jam 12 malam yang nonton sopo. Bu Rosi siaran 3 menit dandannya 3 jam. Hello. Jadi Anda sekarang kalau cuma lihat dandan gini belum apa-apa. Kita mundur lagi. Sebelum bergabung di tahun 98. Anda kebayang gak seorang Rosiana Selalahi dulu adalah pembawa acara anak-anak. Ayo anak-anak semuanya, kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? Anak-anak itu pasti tertindas. Kalau saya punya anak, gak bakalan saya titip di acara itu. Datang anak saya montok, bohai, pulang tinggal tulang. Tapi ya sudahlah, yang lalu biarkanlah berlalu. Tapi saya kenal Rosi lebih dari 2 dekade. Aduh, apa lagi sih? Berteman lebih dari 20 tahun itu pasti sudah seperti saudara. Kenapa perang dingin itu masih berlanjut lebih dari 20 tahun? Saya ke sana, Rosiana Selalahi tidak ada. Saya datang ke sini, kok dia juga gak ada. Tapi saya sebagai teman tidak mau memihak kepada siapapun karena saya sayang mereka semua. Dan inilah dia, kita sambut orang yang selama 20 tahun lebih perang dingin dengan Rosiana Selalahi. Rosi berharap siapa yang datang. Nama berharap dia. Gak tau, gak pernah ada yang perang dingin, naik aja. Biarlah misteri itu terus berlanjut. Oke, terima kasih Rosiana Selalahi. Selamat malam, sampai jumpa. Udah diputerin musik, orang udah nengok-nengok gak ada siapa-siapa. Siapa? Misteri. Biarlah teman-teman koresponden di seluruh Indonesia mulai, ayo Bu. Datang ke party ini gak ada, Mbak Rosi. Kemudian party ini gak? Rosi orangnya juga gak ada. Gue kan bingung mau kemana. Ya berarti kan semua orang gak suka dia ya Bu ya? Iya. Gue selalu diundang VIP, tahu. Itu di prank namanya, bukan diundang.